Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Al-Maksum, anak-anakku semuanya yang pada siang hari ini hadir, sehat semuanya. Saya senang sekali kalau anak-anak itu apa ya, optimis gitu. Dan apa, kan ada ya, ketemu anak-anak itu yang gini, ini kan ceria dan optimis. Iya. Masa depan kita, masa depan Indonesia terletak pada anak-anak ini optimis, berani berkompetisi. Berani gak berkompetisi? Optimis, berani berkompetisi, kreatif, dan selalu memiliki inovasi-inovasi. Karena sekarang memang persaingan antar individu dengan individu ketat sekali. Antar sekolah dengan sekolah ketat sekali. Antar negara dengan negara pun sekarang sangat ketat sekali. Anak-anak sudah tahu semuanya ya, sekarang sudah yang namanya masyarakat ekonomi Asia sudah dibuka, sudah tidak ada batas antar negara dengan negara. Sehingga persaingan itu sekarang sangat ketat sekali. Tapi saya yakin anak-anak kalau belajar dengan keras, belajar dengan giat, dan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita, saya meyakini anak-anak akan memiliki masa depan yang baik. Yeah.